Selepas 8 tahun ditutup, termasuk dalam tempoh pandemik COVID-19, arkad niaga wang kelian di Perlis dibuka semula sekaligus merancakkan kembali aktiviti pelancongan dan ekonomi setempat. Laporan wartawan Sophie Shamsuddin. Pernahkah suatu masa dahulu, arkad niaga wang kelian diibaratkan syurga membeli belah apabila menerima ramai pengunjung dalam dan luar negara dengan pelbagai barangan dipasarkan. Mendapat permintaan tinggi penduduk setempat dan warga Thailand, Ogos lalu, arkad ini dibuka semula selepas naik taraf oleh Jabatan Perhutanan Perlis. Jadi ini merupakan rangsangan utama untuk mengembalikan nostalgia perniagaan di arkad niaga wang kelian. Jadi berdasarkan survei yang dibuat pada hari ini, mendapati memang ada demand daripada Thailand lah. Pembukaan semula arkad niaga ini memberi 1,001 peluang kepada penduduk setempat serta peniaga dari kedua belah negara. Macam jam ni benda kita duk guna dalam badan. Air wangi macam ni. Ya. Dulu duk jual tapi bila kita tutup badan lama kan, benda ni tak ada. Ya, dulu duk cari beli. Macam ni macam minyak kamak ni, minyak kita sapu, minyak hijau, minyak apa? Minyak kapok kan apa? Ada juga. Saya nampak ada potensi sebab kita tengok kalau ikut dia punya seka tu, COVID kita dah lepas. Apa lain-lain, contoh dulu ada kes-kes yang keselamatan di sini, serata pun dah lepas kan. Jadi apa minat orang nak kembali ke sini. Kita tengok apabila hujung minggu, Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad kan. Tiga hari itu, kita tengok pergerakan dah mula berlaku. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut melihat pembukaan semula arkad ini memberi impak yang cukup besar kepada kemampanan ekonomi. Ini kerana ia mampu mengawal aliran masuk dan keluar mata wang negara selain membantu masyarakat setempat menjimatkan kos apabila lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan tanpa perlu bergerak sejauh lebih 30 km untuk ke pusat bandar serta pekan terdekat. Mereka menyambut baik sekiranya wang kelian ada menjual barangan-barangan tersebut, jadi mereka tidak perlu pergi untuk lebih jauh lah. Dan kadang-kalanya mereka terpaksa masuk hingga ke lebih jauh atas lagi lah daripada Padang Besar Perlis. Pembukaan medan niaga ini juga mampu membuka peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat setempat. Selain itu, ia selari hasrat Kerajaan Madani melalui program Payung Rahmah, iaitu membantu rakyat mendepani kos sara hidup sekaligus merancakkan kembali sektor pelancongan sempadan. Laporan Sophie Shamsuddin, RTM.